Ibu Bupati, Ibu-Ibu Fias Yandani yang sekaligus akan membuka secara resmi Grand Festival Barong 2024. Kepadanya disilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita melihat anak-anak banyak berkumpul di tempat ini. Semoga ini bagian dari stimulan ya kepada anak-anak kita agar mereka juga kelak punya ilmu tersimpan di otaknya bahwa Desa Watu Kebo identik dengan Barong Kumbo, ya. Dan dari festival ini juga atau Barong Kumbo ini juga ada pesan-pesan filosofis yang luar biasa, di mana di Barong Kumbo atau Meras Barong Kumbo ini ada filosofi tentang keberanian, tentang kekuatan, dan juga tentang perjuangan dalam menghadapi segala tantangan. Nah, semoga anak-anak kita nanti kelak bisa menghadapi tantangan yang berada di hadapan mereka dan akan mereka hadapi di masa-masa yang akan datang. Ayo gunakan media sosial Bapak Ibu semuanya untuk mengabarkan festival yang sangat menarik ini. Tampilkan foto-foto barong yang luar biasa cantiknya dan indahnya. Ya, mari kita kabarkan festival ini ke dunia agar orang tahu tidak hanya Bali yang punya barong, tapi juga Banyuwangi juga punya barong, khususnya yang ada di Desa Watu Kebo. Ya, mari kita sama-sama mainkan medsos kita, siarkan, ya, sebarkan berita ini sehingga ini menjadi cara bagi kita untuk mempromosikan daerah kita, kekayaan budaya dan seni kita semuanya. Saya yakin dengan dua festival di Desa Watu Kebo yang masuk dalam jajaran Banyuwangi Festival melambangkan bahwa masyarakat Desa Watu Kebo siap untuk terus meningkatkan nilai seni budaya yang ada di desa ini ke depannya. Wallahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas arahannya Ibu Bupati Fias Yandani. Selanjutnya kami perkenankan untuk Ibu Bupati, Ibu-Ibu Fias Yandani untuk menancapkan jamang sebagai simbolis dibukanya secara resmi Grand Festival Barong 2024. Berkenan juga kami undang Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Banyuwangi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk bisa bergabung. Baik, kami itu 3, 2, 1. Grand Festival Barong 2024 dibuka. Untuk barongnya di depan mungkin ada hidup, silakan barong. Luar biasa. Thank you.
sebuah pertunjukan kesenian sebelum melakukan pementasan. Salah satunya adalah meras Barong Kembar Berdo, yang merupakan baro dengan ukuran besar dan kerap kali disebut sebagai Raja Baro.